Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dolls, this is me Ines Pratiwi Nah kali ini aku akan membahas mengenai review Barbie Collection in 1959 atau tahun 1959 Yaitu tahun pertama kalinya Barbie dibuat oleh Mattel Nah sebelum aku review, Teman-teman, yuk kita subscribe dulu channel aku, Ines Pratiwi, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Klik like, masukkan komen, teman-teman, lalu kalian share ke teman-teman maupun orang lain yang kalian ketahui. Oke, langsung saja kita masuk ke review pertama Barbie Collection. Oke, guys! Barbie edisi pertama yaitu Ponytail Barbie Doll in Original Swimsuit. Nah, Barbie ini tuh dia merupakan Barbie pertama di dunia sekaligus yang dibuat oleh Mattel dengan gayanya yang benar-benar super vintage, bisa dilihat dari warna kulitnya itu yang uh, apa namanya putih skinny gitu. Terus juga dia uh, pakai baju swimsuit, tapi ini one piece Nah swimsuitnya dia ini warnanya adalah hitam dan juga putih Jadi kalau dulu itu motifnya tidak terlalu banyak Sehingga yang dipilih adalah garis-garis Tapi ini garis-garisnya nggak selalu garis-garis Berbentuk vertikal maupun horizontal Tetapi juga garisnya mengikuti bentuk tubuh gitu Nah Barbie ini juga edisi ponytail Barbie doll in original swimsuit Dia memakai pump shoes yang jari kakinya terbuka dia juga dilengkapi oleh aksesoris anting ya ukurannya medium. Terus ada kacamatanya, warna bingkainya sih warna putih, putih-putih transparan gitu ya. Lensanya dia warna biru. Barbie jadul. Ini dia juga, kalau kita bisa lihat dari ciri-ciri secara fisik, selain dari skin tone kulitnya, dia juga memiliki kepala yang kecil dengan hidung yang super mungil. Ciri-ciri wajah lainnya seperti alis melengkung, lalu juga cat mata hitam, pupil tidak berwarna, dan bibir merah yang cerah. Sangat mirip sekali. Ini wajahnya dengan build lily, namun lebih disempurnakan lagi kalau khusus yang Barbie. Nah, semua boneka Barbie ini juga memiliki cat kuku merah bagian di tangan Maupun di kakinya Untuk yang edisi pertama Bisa kita lihat bahwa cetakan wajah Barbie Ini belum begitu sempurna Seperti layaknya Barbie-Barbie Yang diproduksi saat-saat ini Tubuhnya pun juga ukurannya Tidak setinggi Barbie saat ini Atau Barbie-Barbie edisi kolektor yang Di awal tahun 2000an Tetapi dia agak sedikit lebih pendek Oke okay, kita akan masuk Bagian yang kedua Edisi yang kedua yaitu Barbie Roman Holiday. Nah, ini mungkin Barbienya terinspirasi dengan filmnya si Audrey Hepburn ya, yang judulnya Roman Holiday karena busananya agak rada-rada mirip nih udah gitu edisi nama filmnya si Audrey Hepburn juga Roman Holiday dan kebetulan aku juga freak banget dengan Audrey Hepburn so I want to describe about Barbie Roman Holiday this picture dia menggunakan busana Chris Tribes merah putih dipadu dengan rock navy di dalamnya jadi dia tuh punya two pieces uh, busana jadi di dalamnya itu dia pakai kayak kayak kutang tapi ada terusan dengan span rocknya yang hanya sebatas sampai lutut lalu di luarnya itu dia punya outer yang agak sedikit mirip kayak blus. Nah ini motifnya itu adalah garis-garis merah dan juga putih. Nah kalau untuk dalamnya itu dia garisnya berbentuk garis horizontal. Kalau yang di luarnya itu vertikal kalau dia bisa menampilkan kesan uh, kostal gitu kalau misalnya kita tahu kostal itu kesan-kesan kayak pelaut atau kesan-kesan laut nuansa kapal di masa tahun 1959 menurut aku ini busananya nyentrik banget sih dolls karena dia benar-benar menggunakan kacamata yang bentuknya itu mirip kayak mata capung dengan bingkainya itu warna hitam nah yang gak kalah lucunya adalah dia di atas kepalanya itu dia pakai kayak topi tapi uh, topinya itu tidak mau menutup jidatnya. Nah topinya ini dia tuh warnanya merah, unyu banget. Terus pakai gloves yang warnanya putih dipadu dengan belt yang warnanya juga putih. Bahannya imitasi kulit ya. Pakai sepatu Uh, pump shoes kayaknya kalau zaman dulu kita tahu bahwa sepatu pump shoes yang jari-jari kakinya terlihat itu lagi bener-bener hits banget, makanya sering dipakai sama Barbie berkali-kali. Untuk warna kulitnya ini masih sama dengan original swimsuit yang sebelumnya. Tak lupa dia juga menggunakan aksesoris kayak imitasi emas ya, kayak apa namanya di bagian anting sama bagian kalung. Nah di kalungnya ini dia ada liontin mutiara, cukup unik banget dengan untuk sekelas Barbie dia sudah menggunakan busana yang super detail like the real human ini juga yang membuat aku suka dengan beberapa jenis Barbie jadul karena mereka dari desain busananya benar-benar niat banget tak lupa dia menggunakan dompet yang warna putih senada dengan glovesnya gitu jadi biar di matchingin deh tuh sama busananya yang dia pakai Oke, okay, kita langsung lanjut ke seri yang ketiga, Wedding Day Set. Oke okay, dolls. Di seri yang ketiga ini, Wedding Day Set, ini Barbie menggunakan busana pernikahan. Pertama kalinya yang mereka ciptakan, ini juga bisa kita lihat bahwa busana-busananya ini dia tuh bener-bener niat banget ya, pakai puringnya, bagian outer juga bagus banget, ada brokat-brokat floral, floral gitulah pokoknya cantik banget. Ini mirip-mirip um, zamannya busana ala-ala grace kelly sih, kalau kita bisa lihat ya. Nah, ini gaun pengantin, dia itu selalu kalau di atas kepalanya, nah, kain atasnya ini atau... Kerudungnya ini dia menampilkan tule putih polos yang tersangkut cincin mutiara. Simulasi ada mutiaranya juga, loh. Bayangin sekelas boneka ya, busananya itu dia dibalut kain satin putih dan tule yang berakses glitter perak gitu. Gaunnya dilapisi satin dengan korset lengan panjang dan rok tingkat ganda, dengan rangkaian katedral dari tule berukat motif bunga dengan rencana yang super luar biasa banget. Nah, aksesoris dan ikat pinggangnya sama bunga yang dia pegang sebagai aksen itu merupakan sesuatu yang baru ya di dunia Barbie, karena sebelumnya kan Barbie nggak ada tuh uh, aksesoris aksesoris kayak bunga-bunga ukuran mini. Tapi buketnya ini dia itu terbuat dari kain bunga dengan dasar rendah dan pita-pita sehingga nampak terlihat lebih hidup. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, Barbie menggunakan gloves yang berwarna putih. Lalu di sini tambahan adalah dia kalungnya, serta antingnya dia menggunakan mutiara simulasi gitu. Jadi di sini aksen-aksen mutiara benar-benar ditonjolin banget nih di tahun 1959. Itu bisa kita lihat di busana wedding day set. Oke, okay, seri yang keempat yaitu gay Parisien. Oke, okay, dolls, untuk busana edisi gay Parisian ini, ini benar-benar unik banget menurut aku, ya. Karena ini pertama kalinya Barbie menggunakan atau membuat terobosan terbaru, yaitu dengan aksen gelembung pada roknya. Nah, ini busananya dia itu adalah busana polka putih dengan warna dasarnya itu yaitu navy. Dipadu dengan bulu-bulu di area dadanya itu untuk mengikuti polkadotnya itu ya, motif-motif putihnya. Terus topinya itu warnanya juga sama dengan rok gelembungnya itu. Pokoknya cantik banget. Ini juga salah satu desain busana yang paling aku sukain untuk di tahun 1959 ini. Ini juga merupakan gaya kekinian yang paling diinginkan semua orang saat itu. Nah, tidak hanya karena kelangkaannya aja nih, Dols, tapi juga dia dari segi keindahan, signifikansinya dalam menggambar busana gaya tingkat tinggi atau yang disebut haute di periode tersebut itu memang benar-benar lagi di uh, bombardir banget lah saat itu ya. Uh, ini juga gaun yang terbuat dalam pindut rayon taffeta biru tua dengan aksen busur berwarna putih ini juga luar biasa banget. Nah busurnya ini menghiasi keliman di, di, depan dan bagian atas resleting yang menutup di belakang. Nah banyak aksesoris termasuk ikat kepala tadi yang aku kasih tahu itu terselubung mewah banget. Dengan tule biru yang serasi dengan gaun gelembungnya tadi, nah, tak lupa nih, yang sebelumnya biasanya Barbie itu menggunakan adalah untuk sarung tangan. Dia sarung tangannya cuma hanya sampai ke pergelangan tangan, kali ini sampai batas lewat dari atas siku gitu. Warnanya juga sama, warna putih. Nah, terus dia juga masih menggunakan sepatu dengan desain yang sama, yaitu sepatu. Pump shoes yang jari-jari uh, di -jari depan kakinya itu terbuka gitu nah kali ini juga untuk aksesorisnya dia pakai clutch yang warnanya itu coklat coklat kulit <laughs> terus juga dipadu dengan anting yang lagi-lagi pakai mutiara kayaknya di di zaman itu memang mutiara lagi hits banget seperti itu itu memang uh, memberikan kesan yang mewah tapi juga elegan gitu loh jadi gak terlalu norak saat itu sih ya Oke, okay, kita langsung masuk ke bagian selanjutnya itu Easter Parade. Oke, okay, yang edisi kelima yaitu Easter Parade di sini adalah uh, busana benar-benar yang dirancang ini kayak ala ala musim dingin ya, karena dia kayak menggunakan coat yang warnanya tuh dark navy dark gitu terus juga uh, dipadu dengan dress uh, yang motifnya itu apple print ya motif-motif uh, apple terus juga dia tidak lupa menggunakan gloves yang putih sepanjang sampai ke pergelangan tangan sepatunya juga sama pump shoes dengan model jari-jari kaki yang terbuka di depannya terus clutchnya ini dia berubah yang sebelumnya itu dia menggunakan coklat uh, Coklat agak sedikit berbulu gitu ya. Tapi kalau kali ini warnanya hitam. Hitam-hitam ke nevian sedikit gitu. Nah untuk aksesorisnya dia juga sama. Seperti Barbie Wedding Set. Dia menggunakan kalung dan anting itu mutiara imitasi. Tak lupa itu atasan topinya aduh unik banget. <laughs> Sebetulnya ini mungkin karena khasnya tahun 1959. Memang uh, dia itu ada... Di gloves, sarung tangan putih, sama headpiece-nya itu loh. Dia biasanya menonjolkan di bagian-bagian itu. Dan tidak lupa sepatu palm shoes yang jari-jari kakinya terbuka. Begitu, ini kalau menurut aku termasuk busana uh, casual, tapi juga bisa dipakai untuk busana formal. Dan bisa dipakai untuk busana saat musim winter. Itu. lanjut seri yang ke yaitu evening splendor yang bagian seri evening splendor ini menurut aku ini bukan Barbie-nya ya tapi ini fashion set evening splendor ini aku pilih karena benar-benar busananya itu mewah banget tapi elegan super super elegan dan aku suka banget gitu ya andaikan kalau misalnya masih ada yang jual mungkin aku bakalan beli plus Nah di sini adalah busananya itu dia motifnya motif motif kayak ukiran, ukirannya itu warna putih berpadu dengan warna dasarnya itu gold. Jadi benar-benar kesan mewahnya itu terlihat banget. Semakin terlihat mewah, dia juga tak lupa si Barbie ini menggunakan bagian fur atau bulu-bulu yang warnanya coklat di bagian sampai di pergelangan tangan menuju siku agak lewat dikit sama bagian topinya. Nah, di bagian ujung topinya itu dia dihias pakai mutiara lagi dong. Mirip banget sama kayak anting dan juga fashion setnya itu uh, bagian kalung. Dia lagi-lagi pakai mutiara imitasi. Pokoknya mutiara gloves and pump shoes itu benar-benar lagi hits tahun 1999. Selain itu juga dia um, membawa clutch yang warna biru. Aku nggak ngerti kenapa yang dipilih warna biru, padahal ini kan memang edisinya itu adalah benar-benar gold gitu ya. Mereka pengen bikin fashion statement di evening splendor yaitu uh, clutchnya warna biru. Gitu. Oke, okay, kita langsung lanjut ke edisi selanjutnya. They were so cute when I saw her. Bener-bener ini detail banget. Meskipun busana yang sangat casual, but it's a very very detail oriented picnic set. Ya, jadi ini fashion setnya Barbie tahun 1959 bukan edisi boneka Barbie-nya ya. Ini kita masuk fashion set. Nah, di sini adalah yang bikin aku takjub pada bagian topi uh, pantainya, sebetulnya ini bisa dibilang bisa topi pantai atau topi mancing gitu ya, karena dia bener-benernya white hat gitu. Jadi topinya lebar, tapi nggak lebar-lebar banget. Nah, terus uh, dia itu ada motif bunga daisy yang warnanya putih kelopaknya, dia juga pakai tambahan ensemble itu tuh itu tali warna hijau sama biru navy itu benar-benar bagus banget menurut aku ya dengan nuansa topi rotan yang sudah uh, didesain sedemikian rupa terus ada juga tas rotannya ini tas rotan anyaman ini benar-benar oh my god benar-benar menampilkan sisi si pikniknya dia banget gitu jadi benar-benar si Barbie ini pengen piknik gitu ya. Nah, sayangnya adalah Barbie lagi piknik ini dia menggunakan high heels. You know, kalau lagi piknik <laughs> pakai high heels itu agak sedikit riskan banget ya. Nah, ini busananya dia itu sebetulnya simple sih ya, casual aja sih, casual top gitu. Ini motifnya kotak-kotak, merah sama putih. Nah, terus celananya juga celana jeans yang 3 perempat panjangnya, ah yang paling uniknya lagi adalah ikannya nih ikannya bener-bener mirip banget kayak ikan real uh, kayak kayak aku ngelihatnya justru bukan kayak ikan mainan ini ikan beneran gitu tapi sayangnya ukuran ikannya ini agak gede sih menurutku ya tapi memang bagus banget terus pancingannya juga ini pancingan bambu, aduh gila ini bener-bener cute banget banget. Oke langsung selanjutnya itu suburban shopper. Oke, okay, gak kerasa, Dolls, kita udah masuk ke bagian edisi yang ke-8. Ini lagi-lagi masih fashion setnya Barbie tahun 1959. Yaitu namanya Suburban Shopper. Nah, Suburban Shopper ini dia menggunakan dress. Yang sebetulnya simple, tapi ini kelihatannya cute banget karena dia ini dominan warnanya adalah biru langit, dicampur dengan list uh, brokat putih jadi kelihatannya tuh wow. Yang gak kalah menariknya adalah tasnya nih dolls. Tasnya dia itu benar-benar isinya buah-buahan, mungkin saking banyaknya buah-buahan itu sampai keluar-keluar kali ya dari tasnya. Tapi ini bener-bener lucu banget buat aku dengan fashion setnya ditambah lagi white hat uh, apa namanya topi topi ala pantai yang lebar terus punya dia ada kalung ada anting tersendiri yang uh, motifnya lagi-lagi adalah mutiara imitasi jadi liontinnya si kalungnya ini tuh pakai mutiara imitasi terus ada juga aksesoris tambahan ekstra yaitu Telepon warna pink Nah, ini telepon warna pink yang dipunyai oleh sebelum Shopper ini adalah top uh, telepon yang memang lagi hits zaman dulu gitu tahun 59 karena kan dia pakai kayak kering-kering kayak gitu lah ya. Aku suka banget tuh ngelihat-ngelihat kayak gitu. Nah, untuk pertama kalinya Barbie ini dia menggunakan pumps shoes yang berwarna putih. Setelah dari tadi kita lihat mungkin pumps shoes-nya warna hitam maupun yang warna gold yang edisi yang sebelumnya ya. Oke, okay, uh, lanjut kita ke bagian edisi yang kesembilan yaitu fashion setnya Barbie Commuter Set. Menurut aku sih kalau untuk Barbie Commuter Set ini itu cocok banget untuk teman-teman yang yang aktif di dunia kerja ya atau aktif di dunia perkantoran gitu kerja kantoran karena ini benar-benar menggambarkan fashion setnya untuk para perempuan-perempuan dewasa yang menjadi sebagai wanita karir gitu dia ini menggunakan inner e, apa namanya dalamannya ini kaosnya warna putih ini pada saat dia lagi pagi-pagi jadi dia tuh ada dua set nah satu set yang pertama itu dia pakai adalah nah kalau misalnya si Barbie itu dia pengen pergi ke kantor seharian dia pakai yang uh, mini check nilon warna biru untuk uh, blusnya gitu lalu untuk malamnya itu dia pakai blus yang warnanya putih polos luarannya itu ada cardigan navy terus ada rok span yang panjangnya sebetis gitu ini juga aduh lucu banget Nah, di sini yang paling sering kita lihat adalah dia menggunakan gloves atau sarung tangan yang warnanya putih. Gak lupa kalungnya, kalungnya dia ini yang biasanya si Barbie menggunakan mutiara imitasi. Kali ini dia menggunakan kalung maupun gelang yang kristal. Gitu, jadi benar-benar ini kesan mewahnya dan elegannya benar-benar ditonjolin banget. Yang biasanya Barbie pakai kalung itu cuma hanya sebatas sepanjang agak lewat leher dikit gitu ya. Kalau kali ini sampai sedada agak sedikit ke bawah gitu. Jadi sampai dua ikat lah ya si kalungnya ini. Nah. Paling uniknya adalah bagian tas dan hat. Kita bisa lihat bagian hat pieces-nya ini atau hat piece-nya ini, dia warnanya itu warna merah, senada dengan tasnya. Nah, motifnya adalah dia bunga-bunga, bunga-bunga kayak ya, lagi mekar-mekar gitu loh, tumpukan-tumpukan bunga gitu. Terus untuk bagian tasnya, dia tas warna bulat. Dan ada tulisan barbinya sumpah cute banget ini aku yakin kalau ada yang jual edisi set ini pasti banyak banget yang beli karena ini edisi udah langka banget dan nggak akan lagi di, dibuat atau direpro lagi bagus banget. Nah untuk sepatu itu masih sama kayak sebelumnya dia menggunakan pump shoes warna hitam dan depannya itu uh, masih kelihatan jari jarinya gitu. Oke, okay, the last but not the least, uh, ini aku review yang terakhir karena memang fashion setnya ini bagus banget dan unik, yaitu namanya barbecue outfit. Nah, barbecue outfit, kenapa pakainya Q? Karena Q itu artinya barbecue, jadi barbecue outfit gitu, sebutannya ya. Nah, di sini Barbie itu kayak mencerminkan seorang pekerja ibu rumah tangga. Tapi bisa juga sih uh, dimaksudkan sebagai uh, pecinta kuliner khususnya untuk para uh, penikmat barbecue gitu. Karena di sini alat-alat barbecue lumayan lengkap ya. Kayak ada sendoknya, ada pisaunya juga, ada spatula. Nah gitu, terus ada tambahan lagi nih yang paling unik yaitu penggilas kayu dengan pegangan di cat merah gitu. Nah ini biasanya sih orang-orang kalau pakai penggilas kayu ini untuk membuat adonan-adonan kue gitu. Tapi kali ini Barbie Barbecue ini dia menggunakan penggilas kayu tersebut. Nah yang paling penting adalah bagian topi chef. Kalau kita melihat bahwa Barbie karir, jatuhnya ini Barbie karir ya dolls. Nah dia itu kan pasti biasanya uniknya tuh di bagian hat topinya itu unik ya karena untuk sebagai dimaksudkan chef. Tapi menurut aku di sini chefnya udah termasuk kelihatan ini lah glamor lah karena seukuran chef udah pakai kalung mutiara imitasi. Ya ini mungkin chef chef edisi yang mewah kali ya karena memang kan Barbie diciptakan seperti itu. Nah dressnya ini dia pinknya pink rose atau kalau ada orang-orang yang bilang namanya dusty pink. Nah pinknya ini pink-pink agak ke peach gitu. Nah, sepatunya juga sama, pamsus shoes warnanya putih agak sedikit transparan gitu. Nah luarnya dia kayak pakai celemek gitu loh Celemek yang Outernya <laughs> warna putih Tapi di bagian uh, Luarannya itu dia uh, ada kantong-kantongnya nah ini kantongnya itu buat dimasukin alat-alat kayak sendok, spatula pisau, sama penggilas kayu, nah tambahan pentingnya adalah uh, alat pengelap gitu, alat pengelap kain yang motifnya itu kotak-kotak merah dengan juga putih jadi bener-bener uh, fashion set yang menurut aku ini niat dan bagus banget mirip banget kayak uh, the real ya, karena sendok spatula maupun Uh, apa namanya? Pisaunya ini dia Kayak berbahan aluminium sih Tapi sumpah ini keren banget Oke okay, sekian dari aku Ines Pratiwi itu aja Dolls. Udah ada 10 best review Untuk Barbie jadul tahun 1959 See you at the next time Untuk uh, review Barbie collection selanjutnya Jangan lupa ya Klik tombol subscribe Klik like dan juga tinggalkan komentar, lalu share ke teman-teman yang ada di luar sana. Terima kasih, sampai jumpa, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.